dilantik, Presiden Prabowo langsung tancap gas dengan melakukan pertemuan bilateral bersama beberapa petinggi negara. Gaya Presiden Prabowo saat menjamu para tamu negara menjadi daya tarik tersendiri netizen Indonesia. Bagaimana momen Presiden Prabowo saat menjamu para tamu negara? Berikut sasorenews.com merangkumnya untuk Anda. Keakraban Presiden Prabowo dengan para petinggi negara. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmão di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 21 Oktober 2024. Ia menyambut hangat kedatangan Xanana dengan tangan terbuka lebar yang disambut rangkulan oleh sang PM. Saat menandatangani buku tamu kenegaraan, Xanana dan Prabowo tampak beberapa kali berbincang akrab. Xanana juga sempat melontarkan canda dan tersenyum lebar saat ditanggapi oleh Prabowo. Ketika menuju ruang Jepara, Prabowo sempat menghentikan langkah Xanana. Ia menoleh ke arah setelan yang dikenakan Xanana dan mengatakan bahwa jas miliknya sama dengan milik Xanana. Xanana kemudian berguyon dengan menyentuh dada Prabowo, yang disambut gelak tawa Prabowo. Fasih berbahasa asing. Dalam beberapa kali pertemuan bilateral bersama para petinggi dan utusan negara lain, Prabowo terlihat tidak pernah menggunakan penerjemah. Prabowo terlihat sangat fasih dalam berbahasa Inggris. Ini berbanding terbalik dengan beberapa perwakilan negara lain yang memerlukan penerjemah. Untuk kalian ketahui, Prabowo tidak hanya jago berbahasa Inggris, Prabowo juga fasih menggunakan bahasa Jerman. Penuh karisma. Saat menjamu para perwakilan negara, Presiden Prabowo terlihat sangat berwibawa, para tamu negara pun terlihat sangat menghormati Presiden Prabowo. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I need you to hear, and don't show any fear.